Ratusan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah kota Tanjung Pinang bersama dengan Kepala Kadis, Jumat pagi 24 Agustus 2018 memenuhi Masjid Uswatul Hasanah di Jalan Insinyur Sutami, Sukaberenang. Kedatangan ratusan ASN di masjid tersebut adalah untuk mengikuti wirid dan zikir bulanan yang menjadi agenda rutin Pemkot Tanjung Pinang. Pejabat sementara Wali Kota Raja Ariza mengatakan, majelis zikir ini dilakukan secara bergiliran di seluruh masjid di Kota Tanjung Pinang. Tujuan wirid dan zikir adalah tak lain untuk menjaga Kota Tanjung Pinang, khususnya pemerintah provinsi, menjadi satu kawasan yang aman, damai, dan penuh silaturahmi. Dari awal-awal kami sudah membentuk majelis zikir, ya, seluruh karyawan-karyawan kita. Kita melaksanakan majelis zikir ini bergiliran, ya, di seluruh masjid di Kota Tanjung Pinang ini. Jadi dengan majelis zikir ini yang kami lakukan, kami berdoa bersama-sama untuk menjaga wilayah Kota Tanjung Pinang, ya, khususnya dan wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini agar menjadi suatu kawasan yang aman, damai, penuh silaturahmi. Turut hadir dalam acara wirid dan zikir bulanan Pemko Tanjung Pinang, yaitu Kadis Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjung Pinang Wan Samsi, Kadis Sosial Tanjung Pinang Agustia Warman, Kepala Satpol PP Tanjung Pinang, Pejabat Sementara Wali Kota Tanjung Pinang. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.